rekan-rekan sekalian, sebenarnya tuntutan kita sederhana. Setelah dari kantor dinas perdagangan dan kepala dinas perdagangan sudah mengakui bahwa semua transaksi apapun yang bertujuan ke Israel akan di stop dan akan dikawal ketat agar tidak terjadi hal-hal yang seperti yang kita tidak inginkan. Hadir kita di sini sebenarnya hanya untuk meminta gubernur mengaminkan apa yang dikatakan oleh Pak Kepala Dinas Haji Fathur Rahman. Cuma hampir satu jam kita berorasi, bahkan lebih dari itu, gubernur tidak mau keluar dengan berbagai macam alasan. Itu yang membuat kami tidak terima dengan hal tersebut. Padahal hanya sebentar saja beliau hadir di sini untuk mengklarifikasi apa yang terjadi dengan isu yang sekarang ini sudah selesai. Silakan lanjut berkegiatan di dalam. Atas hal tersebut, kami dengan mahasiswa yang lain dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia emosi dengan kondisi ini. Dan yang Anda saksikan tadi, pelemparan dengan tomat, itu membuat kami sebenarnya tidak tegal sebenarnya melakukan itu. Hanya saja kita ingin memperlihatkan kepada gubernur bahwa benar-benar kami serius mengawal isu Palestina. Padahal gubernur sendiri berkomitmen, bahkan beliau berasal dari partai yang benar-benar berkomitmen membela Palestina. Cuma apa yang terjadi sekarang, beliau tidak hadir sampai kita baku hantam 1, 2 kali, 3 kali dengan Pol PP dan polisian untuk memancing beliau hadir di sini, tapi ternyata tidak. Dan apa yang teman-teman saksikan tadi, pelemparan dengan tomat, dengan air gelas, sampai spanduknya saya copot, itu sebenarnya bentuk kekecewaan. Kami tidak benci kepada gubernur. Jujur, Bang Zul Kifli Mansah, tidak ada rasa benci kepada gubernur kita sendiri. Karena memang kita yang memilih dan kita sikoh terhadap Anda. Cuma yang tadi itu adalah bentuk ekspresi kekecewaan kami terhadap Anda yang tidak mau menemui masa aksi yang ada di sini. Dan kami berjanji, kami akan tetap mengawal ini dan aksi-aksi selanjutnya. Tunggu kami di sini untuk bertemu dengan mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oji ya. Selaku apa di sini ini? Dari Korlap ya. Kader kami. Korlapnya Bang Liga. Nama lengkapnya siapa? Roziadi. Roziadi.